masuk ke game kita yang seterusnya, Bigatron menentang IDNS. Bigatron di pasukan biru, IDNS di pasukan merah, dipimpin oleh mana-mana pasukan, dan berjaya pasukan IDNS mendapatkan buff tersebut. Namun Brock sekarang telah tiba dengan damage, dia dah cuba untuk membunuh dengan mudah. Satu lagi pukulan tau, IDNS mengambil turtle dengan senang. Dalam masa 2 minit 16 saat, turtle yang percuma. Namun saya rasa sekarang di sini dengan pukulan dibunuh. Namun satu lagi lempangan, bagi apa-apa, saya rasa satu-satunya obat untuk membunuh Grok adalah dengan muntun nerf Grok tersebut. Tetapi kenapa lihat sepakan masuk daripada main tempat ke arah Akai, tapi pusingan yang dilakukan berjaya, orang kata menghimpit sedikit, tetapi tiada kill buat masa sekarang. Dan seorang demi semua orang, pasukan IDNS mati di sini. Bigatron bermain dengan sangat-sangat kemas. Ya, sekali lagi tentang war tadi. Progress pathway telah dibuka, damage yang baik, dan pasukan IDNS dapatkan kill mereka yang kedua. Tapi tiada apa yang boleh dilakukan sekarang. Perbezaan gol buat 2,000 YM sekali lagi. Tidak mudah. Sekali lagi saya nak katakan tentang war tadi tu, sebabnya nak menggunakan highway terbalik. Okey, pusingan dilakukan dan AZY cuba untuk membelikan masa untuk pasukan IDNS mendapatkan tersebut. Namun Gushen terpaksa buka ultimate dan orang kata menghilangkan. Ya, dan kita dapat saksikan bagaimana tim Bigatron masih lagi punya early game advantage, ya. Lagi-lagi dengan adanya Grok, maksudnya IDNS untuk kalangan mereka, kita dapatkan Grok, dapatkan early game advantage. Terus insyaAllah jangan bagi mereka mudah. Mereka telah antara IZY sekarang. Glorious Pathway, di manakah Glorious Pathway? Tidak punya ultinya, telah dikepung oleh 3 orang. Tetapi obat, ada obat. Pain. Adakah ini adalah obatnya? Enggak, ya, tiada obat. Tiada obat, bosku. Dia melarikan diri dan terus di situ. Tiada orang yang boleh mengejarnya. Emangnya enggak ada obat. Dan Grok berjaya melarikan diri. Pain berjaya bertahankan timenya. Grok akan tidak akan back sekarang. Dia masuk semula, mengayun keranda, mendapatkan damage dan mungkin akan mendapatkan tower untuk pasukan DTR oleh Grok. Namun sekarang kita dapat lihat satu turret dive cuba dilakukan, sempakan masuk dan ada gol. Tidak berlaku gol di situ. ISO Wadi berjaya melarikan diri. Oh, itu Gushen masih lagi masuk, menjadi peluang untuk membunuh Chow. Namunnya gol yang tak masuk dan dia melarikan diri. Dan Chow terus mengatakan, okey bro, gua Chow dulu. Dan sekarang dia masuk semula. Killing spree untuk tak lain tak bukan back sana. Satu lagi IDNS mati di sini. Dan kita dapat lihat Yem akan mengambil. Ini obat dia, bosku. Tidak, ini dia obat. Dia berjaya mencuri obat lagi, bosku. Obat kerana diberikan kepada Grok. Dan Grok sememangnya seperti mengatakan, can you smell what the Grok is cooking? Kau masuklah kerana ni, kau masuklah kerana ni. Itu dia, Grok masih lagi mencari peluang. Tolong tim dia untuk mendapatkan Lord dengan cepat mungkin. Saya rasa tim Bigatron mungkin akan naik nombor satu balik at the end of this week. Wow, Lord telah dibunuh. Nampaknya 2-0. Mungkin akan lakukan di sini, back sana. Jadi mereka link of autoclean telah disiapkan di situ. Ya, permainan sangat-sangat kemas daripada tim Bigatron di sini. Masih lagi mencari peluang untuk membunuh Hylos. Melarikan diri daripada obat. Pathway telah dibuka. Namun begitu, sepakan masuk oleh Vin dan hentakan di sini lakukan. Tetapi tidak berjaya memberikan obat kepada pasukan IDNS. Sekarang mereka cuba untuk melakukan sekali lagi di bahagian top. Masih lagi ada Lord dan mungkin mereka akan berjaya mendapatkan kill Grok di bahagian hadapan. Hentakan demi hentakan dilakukan. Bigatron nampaknya akan menutup game kita pada kali ini. Masuk di situ dan terus Gushen dibunuh begitu saja. Sepakan sekali lagi dilakukan oleh Vin dan pasukan Bigatron berjaya menggejaringkan gol. Sekarang 2-0, Bigatron menang.